Terima kasih sekali, Mak seneng, Mak sama Babe seneng banget didatangin sama teman-teman dari BT. Dan ini juga masih sebagian ya, belum semua. Berhubung Ustadznya padat merayap jadwalnya. Jadi dia duluan nih, karena habis ini Ustadz Ivi, ini vitamin Ivi namanya. Ustadz vitamin Ivi jauh dari Tangerang ya. Jadi kalau semuanya, saudara-saudara, teman-teman butuh tos ya. Iya, lanjut hubungi saya. Loh. Ya, langsung saja kita untuk kita Ustadz Ivi memberikan tausiahnya ke untuk teman-teman kita dari dunia terbalik. Saya. Kelihatannya ramai tapi jawabnya kurang kompak. Buah salak dicampur buah pepaya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya sedoain punya anak, suami istri, mantu mertua, orang-orang kaya. Amin. Guru kaya Amina kenceng amat. Alhamdulillah matanya berjamaah nih Ben. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga doa-doa kita semuanya dijabul Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita dapat berkahnya. Amin. Amin. Babe kita, Babe Haji Idrus, insya Allah di tahun ini akan melaksanakan haji lancar. Amin. Amin. Tanggal 1 Juni keberangkatannya insya Allah langsung ke Madinah, langsung juga ke Mekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya nih ada rezekinya. Amin. Amin. Asik ya. Jalan-jalan ke Hong Kong. Asik. Cakep ya. Cakep. Jangan lupa mampir ke Malioboro. Cakep. Iya. Ini ibu-ibu jangan pada bengong ya, karena di depan ada Dude Herlina. Kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Alhamdulillah nggak pernah dapat cuan. Sombong, sombong, sombong. Gusi itu. Satu. Kemarin saya nggak punya mobil. Oh sekarang? Alhamdulillah udah. Belum punya. Ari, sembilan cepet cuan. Siapa pakai sembilan cepet? Nanya. Aja dari YouTube. Ya, apa aja? Kan ini pemiliknya satu atau pemiliknya bareng? Itu ya, harus diperjelaskan itu. YouTube Gusi memang berhasil, tapi yang paling berhasil itu Tato. Kan saya dapat dua honor, saya satu. Bikin apa? Bikin Farhan. Salah, itu kan salah, ini batu Dani. Idris Markam dulu bininya cantik. Oh gitu. Idris Markam bininya cuek. Cuek. Mana? Cuek. Oh jadi belum dapat apa-apa dong ya. Baru sekedar transport doang ya. Kalau transport sekedar syuting dong. Saya 1 juta. Gak dibuka. Dapat
1 juta. Ya ya, Astrid pernah jadi bintang tamu. Oh alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nggak dapat apa-apa. Iya, paling enggak kan itu memberikan peluang, betul, ya. Jadi wadah buat teman-teman berkarya. Iya, ya kan dikasih kesempatan, kasih kesempatan dan diajari bagaimana bikin YouTube. Makanya mudah-mudahan habis dari situ bisa punya YouTube sendiri. Betul, betul. Iya, ya, ya, ya. Terus di kapal itu. Ya. Dihapus lagi. Ya, percuma dong, percuma foto dihapus lagi. Yang ada pertemuan pasti yang pasti di kapal. Makan sebarang ikan ada. Masya Allah, itu gimana? Kesan-kesannya apa tuh? Kesan-kesannya ya panas, tapi makanan ikan laut itu kan kesukaan saya. Wih, ikan luar biasa. Ada ikan yang itu yang bandel itu. Ikan yang suka ngomel itu. Ya ikan apa? Bawal, bawal. Itu bawal. Itu bawal. Ikan apa yang nggak bisa kemana-mana? Ikan cupang. Cupang? Nah, bisa. Hiu. Bisa. Ikan lele. Ikan apa? Ikan lele. Ikan yang kekunci stang. Wah, gue mau ketawa aja dah. Panggil yang lain. Ada Aden. Ini Bace, dulu terkenal ganteng-ganteng Bace. Sekarang coba, sekarang gimana sekarang? Sekarang masih ganteng, memang masih menang saya. Oh menang ganteng ya? Menang remuknya. Aden. Ini, jadi Aden ini sebenarnya dulu harusnya dia juara satu. Iya. Tapi karena dia ngalah. Enggak, emang kurang. SMS-nya kurang. Sebenarnya yang menang ngatur dulu aja ya, nah, tapi karena anak-anak SMA itu pada SMS ke dia, yang SMS ke ngatur itu ya sapam, bukan kebun. Silahkan ngatur. Apa? Saya mah kan tinggal ditanya. Oh iya. Maaf Pak. Dan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya doa kita berhasil. Baca ibu ban juga. Menuju. Gimana aktivitas apa? Bedah itu ya? Alhamdulillah. Kita kalau nanti kayak gini-gini nih, rada gemes nih. Mau dirobohin susah, tembok. Lu sebetulnya syuting nah, ini salah nih, ini salah nih gini nih. Ini konstruksinya parah. Hah? Cakepan. Ini sebetulnya tadinya mah tadi rumahnya di atas. Oh, lama-lama turun. Tanahnya geser. Tiap tahun nomornya ganti tahun 9 jadi ke 8 jadi ke 7 turun nomornya. Tapi gimana aktivitasnya? Alhamdulillah sekarang lagi di rumah aja. Mikir lu gak usah kelamaan. Kalau mau bilang di rumah aja mikirnya gak usah panjang dulu. Bilang aja nganggur. Lu kan cari kata-kata yang bagus itu. Orang yang hebat dia mengajarkan banyak kepada saya. Satu hal yang diajarin adalah dan jadi orang jangan tahu malu. Jadi saya malu buang jauh-jauh. Jadi Den, lo gak usah dikit-dikit malu. Udah hajar aja. Jadi kayak waktu itu kita rencana mau nginep nih. Gue gak tau. Iya emang bener dia begitu modelnya. Kagak tahu malu. Itu betulnya bukan ilmu. Itu emang karakter. Enggak kenapa kayak gitu. Karena gini kalau syuting bedah rumah Bang Hafiz, itu kita dapat basecamp itu kadang kan enggak di WC-nya. Ah, jadi suka ada orang kaya suka ngomong, "Ngapain Bang Ade? Nginep di mana? Enggak ada. Mau nginep sini? Mau." Ya, kita kan baru ketemu. Pak, ya mau aja dia. Kan kita yang malu ya jadinya ya. Masa ada basa-basinya, aduh Pak, enggak usah. Enggak, enggak usah malu. Ya langsung saya bawa tas. Iya Pak. Kayak bisa kata dia jangan malu. Enggak usah malu-malu. Iya, lu tunggu aja nih terakhir ntar pulang yang deketin Pak Haji duluan siapa nih? Tadi udah ngajakin. Gua bilang Pak, udah. Gua bilang Pak Rahmat jadi orang, gua duluan. Sekarang siapa? Bang Ali. Agin. Mas Eman, Mas Eman, boleh Mas Eman. Oh, Mas Eman.
Harus suhu. Mas Emma. Harus kencang. Pikiran budak lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bagi muslimin yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, khususnya saya berbaik ini bagi Ibu Madani dengan cuek. Tapi cuek. Alhamdulillah kita bisa kumpul sini, menghadiri, bahkan menikmati santapan buka puasa. Perlu Pak Muslim ketahui, teman saya ini emang puasanya rajin sekali. Senin Kamis gak pernah ketinggalan. Bahkan di bulan Ramadan ini Senin Kamis gak yang dia jalan. Makan dulu, mudah-mudahan Paski Depok bisa membuat konten yang sesuai untuk mengangkat lagi teman-teman biar lebih gairah. Dan inilah dari Sudarisman ya. Bukan dari Sudarisman ya. Syukur kita masih bisa diberikan kesehatan. Iya. Kata Rasulullah ada dua kenikmatan orang yang menjalankan ibadah. Masya Allah. Pertama pada waktu berpuasa. Kedua, ya itu bagi yang puasa. Kebanyakan dia kan nggak menikmati. Iya. Dia karena dia lagi puasa. Ini karena Eman lagi sakit, ya, Ben. Tapi walaupun sakit, alhamdulillah dia nggak panasin orang. Iya. Orang-orang puasa itu enggak. Nggak ada iri dengki sama orang. Saya nggak pernah iri orang sedekah dia enggak. Enggak. Enggak irian ya. Ini enggak. Ngapain? Dia kagak. Dia enggak irian. Enggak ngecap. Abis ini ada pelawak senior yang kebunuh-bunuh orang. Bunuh karakter. Yang jelas kita bersyukur. Dia pada saat bertemu dengan Allah. Dia begitu tak habisnya. Bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasa. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti membawa pahala puasa bertemu dengan Allah. Amin. Emang lo ketemu duluan? Saya nanti nunggu kamu aja. Kalau kamu udah ketemu baru panjang. Bang, sini. Udah kayak adek sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman, ya. Pak Mus, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, semua yang ada di sana. Ya. Terima kasih kehadirannya di rumah saya. Ini sebenarnya bukan sambutan sih ya, ucapan terima kasih aja kesediaannya untuk dan sudi untuk mampir di rumah emak. Alhamdulillah, yang mana rencana ini adalah dadakan dan tadinya kita mau di sekretariat. Akhirnya karena di sekretariat cuma tempat doang, gak ada piring, gak ada gelas. Belum diisi, ibarat rumah tangga itu baru ya, jadi baru luarnya aja, dalamnya belum diisi. Mak bilang kalau kita di resto mahal, satu orang mau berapa per kepala atau berapa diketoknya dan nggak bisa santai juga ya, Ji ya, waktu itu gitu ya. Akhirnya, sudahlah kita geser aja ke Bukit Cengkeh Perbunga rumah saya. Amin. Jadi akhirnya kan teman-teman bisa ngeliat. Dulu waktu kesini mungkin rumah belum jadi ya. Empat rumah udah jadi. Sama aja. Jadi kata Ustadz bahwa kalau kita memberi makan pada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan pindah, diberikan kepada yang memberikan pada orang yang memberikan makanan pada yang berpuasa di sini. Dia bukan yang puasa, terus kemudian dia ngasih makan sampai nggak puasa, berarti nilai pahala puasanya pindah. Kesian apa tuh orang udah puasa capek-capek, kalau nggak puasa dikasih makan dipindah. Pelan-pelan. Jelas ini yang tahu nih. Jadi kalau ada orang yang memberikan orang berbuka puasa, orang yang sedang berpuasa diberikan buka puasa, alhamdulillah puasanya dia dapat, pahalanya dia dapat. Tuh.
Nah, kemudian yang puasa dikasih makan, pahalanya dia dapat sama yang ngasih. Jadi yang puasa gimana? Kagak dapat apa-apa. Jangan kan ya? Dapat pahala juga pokoknya. Biar jelas kita semua kan, supaya akhirnya kita bisa amalkan. Kalau kita punya rezeki, kita ajak orang lain untuk buka puasa. Tapi kalau sampai kita kasih orang itu nggak pahala kita hilang lah, ya pada nggak apa ya. Nggak apa dong. Tapi yang paling enak kalau buka puasa ajak putu. Oh, ini sih ini mah. Belum makan aja nih udah kenyang duluan nih. Pokoknya mau ucapkan terima kasih sekali lagi buat Javis, Pak Mus, teman-teman semuanya. Gak cuma khusus di untuk teman-teman Korwil Depok, tapi ada Bang Aden, ada Jabrik, ada Bang Iwan Tobi, ada Mas Lisa, ada C, apa Ca? Bang Haji Atet itu senior saya, guru saya. Jabrik sini, Jabrik sih. Sini, maju ada honornya ya. Cepat. Mana gue? Suruh pakai bilangan honor. Ada nggak ada? Siapin pak? Udah habis siapa dari jaring habis. Karena Bang Jabrik kan bukan dari Depok, tapi termasuk tamu ya. Ya termasuk tua, jadi kan tuh wajar lah kalau tamu memberikan pesan-pesan terakhirnya. Mending tinggal dong saya. 539074877 nomor rekening saya. Ya kali kan nggak mungkin amplop ah. Sekarang kan zaman digital ya, tapi kan ditujukannya ke siapa itu? Itu ntar ada namanya ya, betul. Heri Setiawan. Tapi yang dituju yang itu ngirimnya Heri Setiawan, yang ngirimnya Ragil kan lagi mau ngirim lagi. Ganti lah, alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah udah dikasih tempat di sini, udah diterima. Somai enak loh. Iya, udah makan somai. Udah alhamdulillah. Kita juga hari ini Pak Haji katanya tinggal di mana? Di Cikondo Pak Haji. Saya dari Paski Banten perwakilan. Alhamdulillah. 539070 belakang ini. Yang ini. Ya, Pak Haji, saya belum kapan ini tadi. Kita ngucapin kandang apa? Kandang kandang apa kan? Ngomongnya. Bapak aja ya. Terima kasih sama yang. Ya, terima kasih untuk emak, untuk Bapak Idrus. Terima kasih ya atas jamuannya. Doain supaya. Doain saya semoga dapat jodoh. Yan, ini. Sembol. Ini. Nah, ngomong-ngomong. Oscar, kalau bulan puasa itu setan diikat. Lah masa lo aja setan takut sama setan? Trauma. Ini pesan sekolah yang ngapain tuh? Ada door prize ya, ada door prize ya. Apaan? Ya nyaman. Gue hilang gara-gara lo tuh. Iya, pakai cincin. Rumahnya asik. 100.000 buat nyawer. Takut periksa di gua. Aduh. Dosa yang paling besar di bulan puasa apa? Nggak puasa. Salah. Kapan? Ngumpetin beduk di waktu maghrib. Maminya tahu sih kalau aku ini. Maminya tahu sih kalau ya. Ada. Dia ini menduketin. Saya mulus dengan pokoknya. Emang speed.
enteng nih. Tapi yang ucapin dulu terima kasih sama Bapak Idrus tuh. Ya, terima kasih kepada tuan rumah Bapak Idrus. Berikut Mak Tati cek ya. Ya, sudah sampai di sini tadi udah muter-muter ya. Emang muter? Salah masuk rumah orang. Salah masuk rumah orang. Kan tuh bilang perumahan Bukit Cengkeh berbunga, lo ngapain ke Bukit sono? Sampai sono belum berbunga. Oh gitu. Untung lu gak ketawain tuh. Apaan udah? Ya langsung kita undi berpresnya ya. Ya kita berpres bersama-sama. Nah makasih banyak ya. Haji ya. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini Oscar tuh puasanya gak pernah kalah. Amin Baji. Dan Alhamdulillah juga gak pernah menang ya. Seri ya nang bola. Terima kasih banget hari ini bisa ngumpul di rumah Pak Ustadz Kemet untuk berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang dulunya hampir setiap hari ketemu. Nah, sekarang sudah hampir 2 bulan ini akhirnya kita bisa ketemu lagi dan itu sangat-sangat menghibur nurani bisa ketemu sama teman-teman lama yang begitu luar biasa dan begitu sangat saya sayangi. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi. Assalamualaikum. Dari keluarga Idoy mengucapkan terima kasih untuk undangannya pada hari ini buat Pak Ustadz Kemet dan keluarga ya. Juga keluarga besar Dunia Terbalik. Dunia Terbalik, kita udah berbuka puasa di sini, seru, melepas kangen, rindu. Amin. Pokoknya kita semua semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya dan ada job yang baru. Amin. Sukses juga buat Babe. Sukses Babe, Mak Tati. Thank you semuanya keluarga besar Bina Terbalik. Amin amin amin. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa Alhamdulillah kita kumpul lagi. Be, ini pilih yang mana, Be? Ceweknya banyak amat, Be. Oh, ini dia. Juragan minyak. Pokoknya. Juragan minyak. Minyak patung gue. Pokoknya silaturahmi kita jangan pernah putus. Alhamdulillah. 6 tahun kemarin, 6 tahun atau 7 tahun ya, Be? 6 tahun. Iya, 7 tahun produksi itu pokoknya mah. Hatinya kok kisut. Pokoknya Mas, syuting enggak syuting kita kumpul ya. Iya. Ini arisan keluarga ya, Be. Iya. Makan sampai ajal memisahkan kita berapa. Makan enggak makan kumpul. Kalau aduk udah kumpul pasti ada makan. Amin, pasti. Yang penting kencang. Alhamdulillah. Teman-teman Dunia Terbalik kumpul semua. Enggak cuma ada berapa yang enggak. Tapi sudah sangat menyenangkan sekali. Bahagia rasanya.
bisa kumpul lagi. Sehat selalu buat setelah selalu, ya, setelah 6 tahun kita sama-sama. Ini merupakan awal dari awal, jangan dari akhir. Awal dari awal, amin. Awal dari awal. Ya mudah-mudahan kita bersatu lagi di sinetron yang amin. Baru. Yang panjang lagi ya, Bang. Yang panjang lagi. Dan babehnya terus sehat. Amin. Mama juga, berkah, berkah. Sehat terus. Rezekinya lancar terus. Nonton ya, terus pokoknya. Betul, itu yang penting. Ini nih salah satu. Salah satunya. Nomor rekening gua nomor 1 nih. Sama babe. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang pinjem duit berarti uang saya banyak. Amin. Selalu. Ya. Yuk, babe keset. Resetnya di dari ini, Be. Babe set dari ini, Be. Mengucapkan selamat.